Halo teman-teman di Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan selamat datang di live show Info Fotografi setiap hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, topik hari ini adalah saya akan sharing tentang foto-foto ikonik ya dari awal mulai fotografi ditemukan sampai hari kemerdekaan kita. Ya, karena hari ini, bulan ini maksudnya adalah bulan Agustus Tepatnya bulan di mana Indonesia merdeka. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman suka tentang show hari ini, yang di mana teman-teman saya yakin bisa belajar, ya, sedikit banyak tentang foto-foto ikonik di masa lalu. Mungkin ada prinsip-prinsip, atau ada teknik-teknik, ataupun komposisi yang kalian bisa aplikasikan di fotografi saat ini, dan saya yakin saya sendiri juga sambil riset sambil belajar juga dan mendapatkan banyak yang bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu. Nah, kalau misalnya yang tertarik cukup banyak, maka saya akan uh, lanjutkan ya dari kemerdekaan 45 sampai terus selanjutnya ya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong karena ini live, jadi jangan sungkan-sungkan untuk saling berkenalan. Tinggal tulis aja teman-teman nonton dari mana dan kalau misalnya mau berkomentar mau bertanya-tanya tentang apa saja tentang fotografi, silakan taruh atau tuliskan di komentar, chat, live chat atau kalau misalnya teman-teman nontonnya siaran tudah silakan tuliskan di bagian komentar. Nah, biasanya saya akan membaca semuanya dan akan menjawab jika saya tahu jawabannya. Kalaupun saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa membantu ya satu sama lain. Jadi karena ini adalah Komunitas info fotografi ya, bukan encecin saja ya, <laughs> oke, okay. kurang lebih gitu. Jadi seperti tradisi pada umumnya, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di live show kali ini ya. Siapa saja yang sudah hadir, ah, biasanya ada yang sebelum live show dimulai sudah hadir, misalnya Yasmin Studio nih, katanya masih kepagian ya dari Cirebon, absen dulu. Terus Mr. Dalijo ya belum mulai ini sekarang sudah mulai akhirnya ada Abu Umar Al Faruk dari Lombok coba sesekali bahas lensa Canon dual fish eye woi kayaknya keren ya yang dual fish saya tak lihat sih yang dual fish eye itu oke nanti coba kita lihat apakah distributor Canon di Indonesia PT Data Strip itu ada gak demonya kalau ada kita bisa pinjam ya untuk di review Kemudian ada Pak John Widi dari Florida hadir. Ada Tommy Siendi, hadir ki hadir ko maksudnya. Kemudian ada Abdul Rauf hadir dari Bukit Tinggi ya. Ini kota yang menyenangkan, sejuk dan ada jam gadangnya ya. Ada Jihadi Nopoto ikut menyimak. Ada Aming Lee sudah siap dengan teh. Saya juga siap dengan teh kali ini ya, bukan kopi ya. Oke. Pak Hadi Pranoto, jembatan lima hadir seperti biasanya. Thank you, Pak Hadi Pranoto. Abdul Rahman dari Malaysia. Wah, mantap! Kemudian Muhammad Fatur, Renaldi. Salam pemula, Lampung baru mau pilih kamera. Nah, ini info fotografi adalah channel yang sangat ramah buat pemula, terutama yang mau beli kamera atau lensa. Ya, review-review kamera dan lensanya banyak yang uh, Fatur bisa. Lihat ya pertimbangkan seperti itu ya banyak sekali uh, Oke okay, siapin bakso <laughs> Belum makan malam ini kayaknya Atau ini snack ya snack Pak Edi Mulyanto dari BSD ikut hadir kok Selamat malam, selamat malam semua Oke okay, tanpa menunggu lebih lama lagi Kita bahas-bahas aja uh, Apa aja foto ikonik yang telah saya siapkan Dan bagaimana cerita dibaliknya Dan apa yang kita bisa pelajari Bagi teman-teman yang baru menyusul ya hadir mungkin agak telat silakan bisa berkenalan juga bisa absensi juga bisa bertanya-tanya dan bisa komen juga nanti di akhir setelah saya sharing foto-fotonya nanti kita bisa tanya jawab ya. Oke, kita mulai aja ceritanya. Oke. Jadi pertama adalah foto yang saya akan sharing adalah foto yang berjudul View from window at the legras ya. Jadi ini adalah sepertinya fotografi yang tertua ya, yang tertua yang masih selamat mungkin di zaman itu ada yang lebih tua, mungkin ada fotografi sebelumnya tapi yang selamat yang ini. Dan kalau kita lihat fotonya sangat tidak begitu jelas ya, tidak begitu tajam. Kita cuman bisa menangkap kesan bahwa ini adalah uh, diambil dari jendela sebuah rumah ya menatap keluar seperti ini ini oleh Joseph Nisepor Nipce ya tahun 1826 nah waktu 1826 ini memang belum ditemukan kamera yang seperti kita enjoy sekarang jadi kalau fotografi itu itu termasuk sesuatu yang menurut saya baru banget ya kalau misalnya kita bandingkan dengan seni rupa yang lain seperti menggambar atau melukis itu sudah dari zaman manusia purba, ya. Uh, bukan manusia purba sih, mungkin prasejarah. Maksud saya, prasejarah sebelum orang bisa merekod dalam bentuk tulisan. Uh, banyak uh, sudah orang-orang yang tinggal di gua, di zaman dulu sekali itu sudah melukis seperti hewan-hewan uh, buruannya di gua-gua gitu ya. Tapi kalau uh, untuk fotografi itu teknologi baru ya kita jadi sangat beruntung sekali ya hidup di zaman sekarang yang kamera dan lensanya begitu canggih bisa begitu tajam bisa foto warna dan apa yang saya tunjukin di sini semuanya tidak berwarna karena yang paling baru kan 1945 ya jadi yang tertua yang tersurprise nah kita juga enjoy kayak kamera sekarang kan kita tinggal cekrek langsung jadi Sedangkan kalau untuk foto yang saya tampilin di sini harus membutuhkan sekitar 8 jam supaya kelihatan gitu. Jadi saat waktu itu bahan yang sensitif cahaya itu sangat masih di research ya. Jadi masih kurang cahaya. Jadi perlu banyak sekali cahaya sehingga membutuhkan exposure yang sangat-sangat lambat sekali zaman 1826 ini. Jadi ini sebuah foto yang ikonik, legenda, bukan karena bagusnya, tapi ya salah satu yang bertahan, yang paling uh, paling duluan. Nah selanjutnya setelah mereka riset-riset, akhirnya Luis Daguerre, ya sebenarnya dia juga bekerja sama dengan fotografer yang sebelumnya Joseph ini, tapi Joseph ini meninggal duluan, jadi uh, setelah itu diteruskan oleh Luis ini dia berhasil membuat kamera yang setidaknya lebih bagus dalam artian eksposirnya gak perlu terlalu lama, gak perlu sampai berjam-jam dan uh, juga menghasilkan foto yang relatif lebih tajam, lebih detail seperti itu nah dia memotret ini juga dari jendela rumahnya mungkin ya atau kantornya di mana dia memotret di apa pemandangan jalan di Paris di pagi hari di jam 8 pagi yang dimana kita tahu jam 8 pagi pastinya banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Mungkin kayak misalnya kalau zaman dulu mungkin kita bayangin tahun 1836 mungkin gak ada mobil ya. Yang ada tuh kayak uh, kuda mungkin ya kereta kuda atau uh, mungkin kalau ada mobil pun yang sangat sederhana. Terus kemudian juga orang berjalan kaki sepeda dan sebagainya. Dan ini tidak terlihat di jalanan di Paris ini. Kenapa? Karena shutter speed, eh, apanya, exposure-nya maksudnya itu 4 sampai 10 menit. Jadi kalau kita pakai shutter speed yang segitu lama, 4 sampai 10 menit, semuanya kan kalau kita foto jalanan, jalanannya bersih ya. Gak ada apa-apa ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hasilnya seperti ini, sebenarnya yang asli ya yang asli itu seharusnya seperti yang saya tunjukin sekarang ini kenapa yang asli seperti yang saya tunjukin sekarang karena hasil dari kamera zaman itu saya baca-baca adalah terbalik jadi yang 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 seharusnya itu yang dilihat oleh fotografer ya kayak gini dan kalau kita teliti kita lihat di bagian ininya ternyata ada orangnya di sini kan kelihatan sepi banget gak ada orang karena semua orang ber, berjalan ya jadi movement jadi 4 sampai sepuluh menit sehingga nggak uh, kelihatan hanya orang yang diam ya nah di sini ada orang yang diam yaitu dia uh, lagi nyemir sepatu kayaknya atau bootnya lagi dibersihin sama ini jadi dia berdiri tegak aja jadi menunjukkan dia tidak bergerak selama sekitar 4 sampai sepuluh menit relatif tidak bergerak makanya bisa kelihatan jadi rupanya itulah yang awal ya mulai-mulai ada fotografi. Meskipun ya kita lihat ada banyak baret segala macam, tapi ini adalah foto yang ikonik ya, foto view view of the Boulevard du Temple ini atau Paris Boulevard ya. E, kalau teman-teman Google bisa dapat e, informasi lebih lanjut dari sini. Kemudian ada yang juga menarik ya, yaitu foto dari ini Edward Muybridge ini ya. Jadi jadi dia ditugasin ya untuk memotret. E, jadi gini, ada seseorang yang ingin mengetahui apakah kudanya itu waktu berlari itu ada gak momen di mana semua kaki kudanya itu dalam posisi tidak menyentuh tanah. Jadi kayak terbang gitu, semuanya kakinya di atas tanah kayak terbang gitu ada gak momen yang seperti itu atau tidak pernah ada maksudnya selalu kaki kuda itu ada yang menyentuh tanah meskipun satu saja atau dua gitu tapi selalu gitu jadi itu menimbulkan perdebatan gitu loh banyak yang karena gak ada waktu zaman dulu membuktikannya bagaimana karena mata manusia kurang cepat melihat pergerakan kuda pacu ya kuda yang sedang berlari sangat cepat itu Nah, untuk itu, maka daripada berdebat terus, pemilik-pemilik kuda pacuan gitu, itu meminta si fotografer ya untuk memotret ya. Dan sialnya kamera di zaman 1878 itu pada single shot semua tuh. Gak ada yang kayak zaman sekarang yang mungkin kita bisa foto berturut-turut. Kayak ya kalau kita ngomongin 10 frame per second itu udah kayak biasa gitu kamera baru baru sekarang 10 frame per second itu bisa bahkan handphone aja kalau kita tekan terus itu bisa ngambil foto terus menerus dan itu cukup banget ya untuk memotret subjek yang bergerak tapi zaman dulu nah gimana caranya jadi si fotografer ini terpaksa menggunakan uh, kamera yang banyak ya kameranya banyak dan kemudian setiap kamera itu diletakkan dalam jarak sekitar 69 cm dan kemudian kudanya melewati itu terus ada trip wire untuk mendeteksi kalau kuda itu udah lewat. Nah, waktu kudanya melewati trip wire itu, maka si kamera itu akan satu-satu akan menjepret. Nah, didapatlah seri foto seperti ini dan akhirnya diketahui bahwa ternyata kalau kuda berlari itu itu ada beberapa momen di mana semua kakinya di atas tanah. Ya, kalau kita lihat yang ini, ya, yang ini sama ini di atas tanah. Sisanya ada satu atau dua yang menyentuh tanah, tapi uh, ada kesimpulan yang menarik lagi, yaitu semua yang kaki-kaki uh, yang terbang itu hanya terjadi saat kuda itu. Uh, me Bukan merentangkan kakinya, tapi menyimpan kakinya ya ke dalam gitu ya, <laughs> gitu ya istilahnya ya. Jadi waktu dia kakinya ber, eh, kayak ke dalam itu baru dia kayak terbang. Kalau merenggang pasti ada salah satu kaki yang menyentuh tanah. Jadi niat banget ya untuk mengetahui apakah kuda itu kakinya sifatnya seperti apa aja harus eh, pemecahannya akhirnya menggunakan fotografi. Meskipun kameranya shutter speednya waktu itu sangat uh, apa frame per secondnya cuma bisa satu, tapi akhirnya dengan menggunakan multicam bisa menghasilkan foto yang uh, series foto yang seperti ini, ya kan gitu, dan bisa menghasilkan kesimpulan. Jadi nggak nggak ada perdebatan lagi setelah itu. <laughs> Kayak kurang kerjaan juga sih menurut saya. Oke, jadi itu cikal bakal foto spot ya mungkin ya jadi pakai multi cam dan kemudian orang-orang merasa oh kayaknya perlu untuk bikin kamera yang lebih cepat ya kan kameranya dulu itu terlalu lambat nah kemudian fast forward ke tahun 1928 itu jadi berpuluh-puluh tahun kemudian jangan bandingkan eh, zaman dulu teknologinya bisa berkembang sepesat sekarang zaman dulu berpuluh-puluh tahun kadang-kadang teknologinya cuma sedikit bertambah tapi saat ini Tahun 1928 Laika sudah membuat suatu kamera yang kecil yang cukup lincah meskipun masih belum bisa foto berturut-turut dengan cepat ya misalnya tapi minimal oke okay lah. Dan seorang fotografer namanya Ande Kertes ini memanfaatkan kamera yang kecil itu di zaman itu untuk mulai memotret sesuatu yang sifatnya candid, yang bergerak yang tidak bisa dia atur misalnya di jalanan segala macam. Salah satu foto yang ikonik dia adalah foto yang ini yang di judulnya Meudon ini. Kenapa um, menarik ya foto seperti ini? Nah, ngomong-ngomong pertama-tama saya lihat eh, pertama kali saya lihat foto-foto ikonik itu yang di zaman dulu itu seringkali saya merasa lah ini foto biasa aja gitu. Tapi kalau kita merasa kalau kita memang hidup di zaman sekarang, kita melihat foto-foto yang zaman dulu, memang kita akan merasa Uh, apa istilahnya foto-foto yang dulu tuh jelek tapi kita harus berpikir seperti sejarawan jadi gimana berpikir secara sejarawan kita pikirin kalau kita hidup di masa lalu nih nggak ada foto digital ya kan kita cuma punya film negatif kameranya itu rata-rata besar dan berat dan lamban dan seperti itu dan kita nggak bisa setelah foto kita nggak bisa lihat hasilnya kita nggak bisa lihat udah benar atau enggak nah kalau kita berpikiran seperti itu baru kita bisa menghargai tuh zaman dulu tuh kelihayan fotografer di zaman dulu tuh luar biasa gitu <laughs> ya kan kalau kita sekarang tinggal lihat terus oh ya seneng tinggal cepat doang. kalau dulu mereka harus membayangkan ini jadinya kayak gimana nah kayak gitu nah kenapa nah, nah kemudian kedua adalah kita lihat ini apa nah kalau kita lihat sekilas ya mungkin ini anggap foto biasa tapi kalau kita lihat lebih teliti ke seluruh frame foto foto ini memberikan kesan yang agak suram ya kayak gitu misalnya bangunannya udah tua gitu terus kemudian si apa si kereta apinya gelap terus ada asap-asapnya yang lewat dan ini kebetulan juga nih pas dia motret ada terus yang juga ada orang yang kayaknya sedang membawa sesuatu keluar jadi kesannya tuh kayak dia baru keluar dari mungkin kantor ya di sini yang mungkin bangkrut atau apa pokoknya keadaannya kayak suram gitu ya jadi memberikan kesan seperti itu dan di belakangnya ada orang-orang yang juga eh, kebanyakan mengenakan yang hitam-hitam, dan juga bekas-bekas konstruksi bangunan yang ditinggalkan di bawah viaduct ini, ya, jembatan layang ini. Jadi, ini memberikan kesan suram, dan kalau kita eh, mengamati dari ujung ke ujung foto ini, ini kayak kita tuh diajak melingkar gitu. Jadi ada orang di depan terus kemudian kita lihat ada orang-orang berdiri sejajar di sini, kemudian ke fayadaknya ke atas ke kereta api, terus kemudian ke bangunan ini turun terus ini ada orang lagi terus kembali lagi ke sini. Jadi kayak melingkar-lingkar ini keahlian dari Andre Kertes ini. Salah satu menurut saya street photographer atau photojournalist atau photographer yang teman-teman uh, boleh pelajarin sih. Ya ini salah satu yang mungkin tidak dia tidak terkenal misalnya fotografer perang seperti Henry Carter besson yang itu jelas itu salah satu yang saya sangat suka sekali sebagai travel dan street photography yang menyukai uh, candid. Nah tapi ternyata sebelumnya ini ada masternya lagi yang <laughs> kayak nggak kalah keren gitu. Ya. Oke jadi itu yang saya bisa sharing di sini. Oke thank you ya semua yang sudah hadir ya ya. Dari Kalsel juga ada yang dari Tangerang Nico Avia, thank you. Kita lanjutin aja. Nah, Andre Kertes ini selain foto yang tadi yang Meudon ini dia juga banyak foto-foto street uh, juga dia yang salah satu yang terkenal yang foto ikoniknya itu yaitu di saat dia memotret rumahnya si Piet Mondrian ya. Kalau teman-teman pernah, kalau yang di seni rupa mungkin pernah dengar ya salah satu seniman yang terkenal di zaman itu, tahun 1926. Di mana komposisi dari Ander Kretes ini meskipun dia justru tidak memotret pit mondrian-nya, pit mondrian-nya gak ada tapi dia memotret dua, um, dia memotret rumahnya dan properti di rumahnya. Misalnya kacamatanya, cerutunya. Nah di gimana dia komposikan sedemikian rupa. Ini foto yang sangat simplistik ya. Bentuknya sangat simplistik sekali tapi kontras dan balance-nya itu komposisinya balance banget gitu. Kayaknya enak dilihat. Meskipun subjeknya ya kacamata sama cerutu saja. Tapi komposisi terang gelapnya ya hitam putih hitam gitu itu menarik sekali. Dan juga ini bagian dari rumahnya yang ada kena sinar ya, di mana ada ininya si bunga ini sangat menonjol dari backgroundnya karena ada sinar tersebut jadi kontrasnya sangat kelihatan sekali menurut saya dan pembagiannya ini pas banget jadi si Andrew Kertes ini memiliki komposisi yang menurut saya lebih sangat rapi sangat balance dia benar-benar tahu berapa porsinya ini porsinya berapa ini porsinya berapa dan itu sesuatu kelihayan yang uh, mungkin dia punya presisi lebih tinggi dari Henry Carter wesson yang lebih cenderung uh, menangkap momen bergerak ya kalau yang Mondrian itu tekniknya kayaknya lebih lebih jitu lagi gitu ya uh, tapi bukan movement yang dia tangkap tapi kebanyakan benda-benda yang lebih uh, lebih still ya lebih diam gitu ya dan kemampuan belia melihat cahaya juga luar biasa Nah, ngomong-ngomong soal Piet Mondrian, mungkin teman-teman pernah lihat art seni rupa yang seperti ini. Nah, ini adalah karya dari Piet Mondrian. Uh, waktu zaman itu 1926 dan sebelumnya itu kebanyakan pelukis seni rupa itu gayanya itu jarang yang abstrak, ya. Jadi biasanya uh, lukisan atau foto-fotonya itu kebanyakan tuh kayak yang indah-indah, yang kayak pemandangan, ya terus kemudian kayak potret ya mungkin wanita cantik ya zaman sekarang juga sih ya yang paling populer kan pemandangan wanita cantik itu dua ya tapi uh, si Pete Mondrian itu seseorang yang revolusioner artinya dia bikin sesuatu yang beda sendiri orang foto uh, gambar pemandangan dia gambarnya garis-garis terus warnanya juga sangat sedikit ya kayak merah, kuning, biru gitu doang sama hitam putih abu-abu gitu -abu. ya jadi waktu itu sangat terkenal makanya fotografer banyak juga memotret zaman dulu sering memotret artis juga jadi seniman yang lain jadi fotografer sering ditugaskan ya untuk memotret seniman-seniman yang trendsetter di zamannya nah lalu 1930 ada Edward Weston ini salah satu bapak-bapak fotografi ya maksudnya father of photography yang yang berani-berani juga dalam komposisi dalam memilih subjek yang berbeda dari fotografer uh, di pendahulunya ya artis-artis seniman pendahulunya mereka berbeda sekali nah Edward Weston ini memotret apa nih teman-teman bisa lihat ini sebuah paprika ya tapi kalau kita punya intuisi ya kita punya mata Intuisi atau mata batin kita bisa merasakan ini sebenarnya seperti bukan paprika, tapi seperti punggung orang atau dua orang yang sedang berpelukan. Ya, bisa nggak kalian bisa membayangkan seperti itu? Nah, ini kehebatan Edward Weston untuk melihat lekak luku paprika ini, sehingga waktu dia foto menjadi hidup kesannya seperti manusia itu mungkin berkat dari sudut pengambilan dan juga lighting yang dia gunakan ya ini mengagumkan sekali nah ini subjeknya tidak bergerak memang dan menggunakan kamera last format 8 kali 10 besar sekali ini tidak bisa digunakan untuk street photography tapi kalau di studio ya bisa bisa banget untuk landscape fotografi bisa karena cenderung tidak bergerak cuman gotongnya lumayan berat nah saat itu ada populer, ada grup yang populer namanya F64 Group. Jadi fotografer di zaman itu yang profesional atau amatir yang benar-benar serius banget yang menggunakan last format saat itu karena kalau kamera kecil-kecil yang kayak kita enjoy sekarang itu nyaris gak ada gitu kecuali Leica gitu kalau sekarang banyak banget pilihannya nah itu mereka biasanya menggunakan F64 supaya hasilnya bisa tajam semua tapi F64 kan kecil banget tuh. Jadi membutuhkan cahaya yang banyak banget. Jadi ya kalau misalnya subjek yang bergerak akan blur lah dengan exposure yang lama. Nah, zaman itu ya. Nah termasuk Ansel Adam yang nanti fotonya saya juga akan feature. Itu juga termasuk grup F64 ini. Nah kenapa ini menarik? Mengapa ini ikonik? Karena si Edward Weston ini juga sangat berbeda. Seperti kalau Ansel Adam dia mau terpemandangan misalnya ya kan dan bus wanita cantik disana. Terus kalau atau portrait. Nah, kalau Edward Weston ini dia foto paprika yang saat itu dianggap ngapain lu foto sayur gitu. Gitu kayak kurang kerjaan gitu, kayak. Tapi abstrak ya. Jadi mulai orang-orang uh, yang in, intuisi, yang seniman semia yang punya imajinasi yang berlebih ya, dia mulai tuangkan tuh dalam bentuk kreativitas yang lain dan membuat memotret sesuatu yang biasa-biasa saja tapi dengan imajinasi mereka dengan lighting segala macam membuat kesan yang berbeda gitu itu yang saya kagumi ya kayak gitu ya ini koleksinya paper nomor 13 dia juga foto sayur-sayur yang lain menarik kalau teman-teman tertarik pelajari tinggal search saja Edward Weston saya sangat senang dengan lighting dan komposisinya juga ya oke okay. nah kemudian ini Ya jelas saya belajar banyak waktu saya belajar fotografi untuk Candid ya, uh, untuk foto jurnalism itu adalah dari Henry Cartier-Bresson ya. Di tahun 1932 ya dia membuat foto ikonik yang ini dan kalau kita search namanya ya pasti foto ini akan muncul lah di Google ini. Ya judulnya Behind the Gare Saint-Lazare. Nah ini di fotografer uh, dari Prancis. Nah, sebenarnya kalau saya juga waktu pertama belajar fotografi 10 20 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, saya bingung ini foto ini blur ya, tidak tidak jelas, banyak hitamnya, orangnya hitam segala macam. Mungkin untuk standar orang awam di zaman sekarang melihat foto ini kayak nggak ada apa-apanya. Dan mungkin kalian juga ada yang merasa seperti itu. Tapi kalau di zaman dulu Ya ini sesuatu yang menarik dan komposisinya menarik dan kadang-kadang ada unsur lucky shotnya juga di sini. Kenapa ini foto menarik pertama eh, dari figurnya ya? Jadi ini ada genangan gitu, mungkin hujan paginya atau malamnya sehingga ada genangan. Terus orang ini sepertinya terburu-buru sekali ya. Dia ingin dia melompat seperti kesannya kayak di sirkus gitu ya. Jadi melompatnya benar-benar kakinya itu. Terbuka lebar itu menjadikan gestur yang menarik. Ya, kalau kita street photography, kita lihat stek, kayak orang yang gestur yang menarik, tidak biasa-biasa. Itu menarik biasanya, dan apalagi karena ada genangan, jadi ada cermin di bawahnya ini. Tapi bukan hanya itu saja sih, banyak elemen-elemen yang lain yang membantu. Misalnya di belakang ini, ini ada poster, poster sirkus ini sebenarnya, poster sirkus ini juga orang lagi tari uh, loncat ini jadi ada dua gambar sebenarnya yang lebih jelas yang ini dia loncat gitu dan ini kayak echo dia kayak istilahnya repeat cuman arahnya terbalik nah ini kan kebetulannya sesuatu yang sepertinya kebetulan banget nah si Henry Cartier-Bresson itu waktu motret ini juga katanya dia juga uh, sebenarnya candid gitu loh jadi dia hum, tidak tidak begitu komposisi gak gitu ketat cuman dia dia rasa, "Oh, ini kayak momen yang tepat, gue untuk jepret nih." Jadi, dia lihat ada orang lompat, mungkin ya, atau kedengaran gimana terus dia jepret. Dan juga, eh, kalau kita lihat, ada poodle-poodle eh, -pudel ini, genangan air ini memberikan, dan juga ini eh, apa namanya tangga ini ya, mengarah ke sini. Jadi, secara komposisi, ini sangat segitiga, ini sangat menarik, kayak gitu. Dan Henry Cartier-Bresson jelas bukan terkenal karena foto satu ini aja tapi karena dia terkenal banyak foto-fotonya terus orang melihat wah ini foto salah satu foto yang sangat ikonik ya dia dan saat itu juga karena udah ada kamera Leica di situ ya jadi kamera yang kecil ukurannya yang mereka bisa pakai nah itu jadi ini makanya kadang-kadang kalau kita ngomongin Leica itu ada unsur sejarahnya. Orang kadang-kadang pilih brand Leica itu karena memang ada sejarah. Ngomong-ngomong, uh, live show ini tidak disponsori oleh Leica ya. Cuma ini cuma ceritain sejarah aja. Sayangnya zaman itu belum ada yang lain yang dominan. Ya ada sih satu brand lagi nanti kita akan bahas. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, lalu selanjutnya ini ada juga fotografer human interest ya ya fotografer human interest ini zaman 1930-an itu bermunculan di Amerika karena saat itu adalah masa Great Depression di mana zaman itu sulit sekali karena ekonominya benar-benar ambruk sulit mencari pekerjaan bahkan kalau orang mau makan aja makan roti gitu mereka ngantri gitu saking saking nggak ada makanan nggak ada ekonomi gak berjalan segala macam Nah ini Doroto L. Lang ini jalan-jalan di daerah desa kemudian melihat ada seorang ibu-ibu ya bersama anak-anaknya mereka bertahan hidup. Ibu-ibu ini sebenarnya masih muda 32 tahun tapi kita lihat kerutannya dan ekspresinya tuh kayaknya dia sangat menderita dan jadi cepat tua ya jadi kayak nutrisinya nggak cukup segala macam dan bekerja terlalu keras. Mereka bertahan hidup dengan memakan sayuran-sayuran yang di musim dingin itu itu sangat dingin sekali sebenarnya nggak layak untuk dimakan ya seperti itu jadi karena zaman itu begitu sulit maka banyak muncullah foto-foto yang menggugah seperti ini yang akhirnya menjadi cikal bakal yang kita namakan human interest di mana human interest itu sebenarnya kita memotret kondisi kehidupan manusia yang membuat orang yang melihatnya itu jadi merasa bisa merasa simpati bisa merasa empati terhadap orang itu, itu adalah uh, awal dari uh, gerakan human interest yang kita tahu gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat dulu sebelum saya lanjut mungkin. Oke, okay, aman ya. Oke. Okay. Next-nya yaitu Robert Kappa. Nah, Robert Kappa ini adalah seorang wartawan perang dia memiliki kamera uh, yang sekarang sudah tidak membuat kamera lagi kayaknya ya atau nggak tahu lagi brandnya itu namanya kontak C-O-N-T-A-X dan lensa 50mm zaman dulu itu wartawan perang rata-rata menggunakan lensa kalau nggak 35 50mm nah ini adalah foto ikonik dia yang sering dibahas dan karena kayaknya sangat momennya itu sangat ini banget, sangat gimana ya, sangat sangat pas banget pas dia ditembak, terus kemudian dia roboh gitu ya, bisa dalam momen yang pas si Robert Kappa itu jepret itu kan langka banget seperti itu. Apalagi di zaman dulu kameranya juga tidak secanggih sekarang. Dan bagaimana bisa misalnya si Robert Kappa kalau berdiri dekat si orang ini yang ketembak jatuh dan mati itu apakah si Robert Kappa itu kenapa juga nggak ketembak gitu loh. Nah ini membuat suatu kontroversi di mana si Robert Kappa ini saat dia apa namanya ke meliput perang perang saudara di Spanyol itu dia mengakui bahwa waktu di sini waktu memotret foto ini dia sebenarnya nggak melihat jadi dia itu bersembunyi di parit ya jadi di trends ya zaman dulu kan bangun parit-parit itu untuk bertahan ya jadi dia itu di parit dan dia dia melihat mungkin ada uh, tembak-tembakan dan dia menaikkan tangan dan kameranya kemudian dia jepret tanpa melihat tapi probabilitas si Robert Kappa itu untuk bisa mendapatkan foto yang ini kan sangat kecil sekali dia hanya memotret sekitar 100 foto saja jadi sangat-sangat sedikit, menurut saya sih ini kayak bener-bener lucky shot ya. Jadi mungkin aja dia bisa dapat lucky shot, tapi ini diperdebatkan. Ada yang bilang lokasi ini sebenarnya bukan lokasi yang disebutkan kapal, ini 48 kilometer ini, dan banyak perdebatan yang lain. Karena zaman dulu kan susah gak ada geotek dan apalah. Ya, jadi susah untuk membuktikan apakah yang di ngomongin fotografer itu actual atau enggak ya. Nah setelah perang sudah mulai mereda sekitar tahun 30-an memang keadaannya sudah lebih baik ya bisa lebih aman dan itu di seluruh dunia terutama di Eropa mulai mulai senang lagi lah istilahnya sudah mulai melupakan keadaan perang atau ekonomi apa macamnya nah sebelum perang masuk ke perang dunia kedua nah saat itu fotografer Kurt Horton ini memotret human interest, street photographer, dan bisa menangkap keceriaan di zaman itu di mana mereka anak-anak muda mudi bermain di taman hiburan ya seperti kalau di Jakarta ya Dufan gitu ya taman dunia fantasi seperti itu dan yang saya senang dari sini adalah momennya itu kayaknya pas banget dan komposisi movementnya segala macam uh, itu dari Kurt Hutton ini keren dan Kurt Hutton ini sebenarnya foto-fotonya juga bagus-bagus kalau teman-teman lihat saya pertama kali tahu fotografer ini pas saya ke Austria, pas ke Laika Gallery, saya masuk sama Isan waktu itu naik ke atas yang lantai duanya, terus kemudian pamerannya kebetulan dia gitu. Jadi saya kayak nginget gitu loh, nginget oh ini foto yang dan yang paling bag... yang menurut saya paling bagus ya gini, <laughs> kayaknya candid banget gitu. Oke. Okay. Nah lalu di tahun 1941 ini relatif aman tapi udah termasuk mulai perang dunia kedua di pasifik ya Asia Pasifik dari uh, perang antara Jepang dengan sekutu ya sekutu itu ada um, Eropa, Amerika dan China ya melawan Jepang ya. Nah, sebelum sebelum itu ya kalau di Amerika ya relatif aman ya di dataran Amerika di mana Ansel Adam itu banyak menjelajahi Amerika benua Amerika untuk memotret pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Yang paling salah satu yang paling top ya Moonrise over Hernandez dan di mana sebenarnya foto ini diambil bukan melalui perencanaan. Jadi dia sama anaknya sebenarnya ingin menuju ke suatu tempat tapi di tengah jalan dia melihat ada sesuatu yang unik di mana sore-sore dia mulai melihat ada bulan, ya, bulan yang mulai muncul. Meskipun belum matahari, belum benar-benar gelap, tapi mulai, mulai bulan, mulai muncul. Dan di depannya ada foreground yang menarik, ada awan yang sangat lembut, kemudian ada pegunungan salju yang berbaris, dan di depannya lagi ada padang rumput. Di depannya lagi ada. Ini ada kuburan ya, ada kuburan. Kalau teman-teman lihat foto besarnya di sini ada kayak salib-salib salib semua. Ini ini kuburan sebenarnya. Jadi kayak haunting banget ya pemandangan seperti ini. Jadi dan lapisannya banyak. Nah, jadi langsung si Ansel Adam ini stop stop ya. Kita foto dulu dari atas mobilnya dia ambil kamera besar, mereka foto. Tapi kira-kira berapa nih saat ters, eh, apa eksposurnya ya kan? exposure berapa akhirnya dia memilih yang dia melalui pengalaman dia dari pengetahuan dia bahwa kalau untuk foto bulan itu satu detik f32 <laughs> isonya mungkin dulu berapa ya 50 atau 25 tergantung filmnya sih tapi kalau film di zaman dulu apalagi untuk landscape biasanya rendah-rendah 150 atau berapa nah, jadi dia pakai uh, Setting itu kemudian dia shoot aja, terus dapat negatif yang seperti ini, kemudian dicetak. Nah, ini fotonya juga melalui editing yang cukup banyak berubah dari foto aslinya. Kalau foto aslinya, langitnya itu tidak gelap seperti ini, tidak hitam seperti ini. Tapi melalui manipulasi teknik kamar gelap yang dilakukannya, maka supaya saya bisa mengerti, supaya langitnya bisa lebih kontras, lebih. Kayak hunting, lebih kayak nyeremin gitu ya, memberikan suasana yang dramatis. Maka dia menggelapkan semua bagian langitnya ini jadi gelap, jadi terus hitam putih terus hitam lagi dan kemudian terang lagi. Jadi kayak ada layer itu yang membuat fotonya itu lebih lebih bagus gitu ya. Jadi jadi pertama yang kita bisa pelajari sebenarnya editing itu bukan hanya berlangsung zaman kamera digital sekarang zaman kamera dulu yang kamera negatif film itu ya fotografer juga akan melakukan itu untuk mengenhance atau membuat gambar lebih baik tapi kalau misalnya editing justru kita membuat gambarnya jadi lebih buruk ya sebenarnya kita jadi nggak perlu editing makanya perlu belajar editing yang membuat fotonya lebih bagus bukan lebih lebay kan <laughs> gitu ya jadi istilahnya gitu yang bisa dipelajarin nah yang kedua adalah uh, meskipun si Ansel Adam ini selalu orangnya sangat tipe meren, tipenya merencanakan sesuatu, misalnya dia selalu berpikir, oh saya mau foto ini, maka saya ke sini gitu. Tapi ada kalanya justru ada keadaan-keadaan di mana dia terbuka dengan adanya candid moment yang seperti itu, momen-momen yang dia nggak rencanain, tapi ada kesempatan itu dan dia ambil gitu. Nah, gitu. Jadi itu juga kita bisa pelajarin. Justru salah satu foto yang seperti ini yang dia lagi justru dalam perjalanan yang membuat fotonya terkenal, yang membuat namanya bersinar semakin bersinar. Itu yang menurut saya sangat menarik ya dari si dari si Ansel Adam ini. Oke. Selanjutnya ada foto Winston Churchill ya Winston Churchill ini adalah Perdana Menteri Inggris atau Perdana Menteri UK ya zaman itu tahun 41 dia barusan ada rapat atau pertemuan uh, tentang dengan Parlemen Kanada ini berkaitan dengan dia itu masalahnya di perang ya ya masalah perang dunia kedua nih ya awal-awal perang dunia kedua di mana dia itu ceritanya cukup unik karena dia gak tahu ada sesi foto jadi dia tidak siap-siap dia tidak mengantisipasi ada sesi foto jadi dia udah mungkin udah capek udah agak sebelah uh, dengan mungkin pembahasan atau pertemuannya dia dia keluar terus si Yusuf Kass ini minta dia berpose untuk difoto nah dia sebel kok gak ada direncanain gini oke deh sek akhirnya dia setelah negosiasi dikasih waktu dua menit aja ya nah terus kasih waktu dua menit kemudian setelah dia bilang dua menit dia mengeluarkan cerutunya terus dia malah ngisap cerutu si Yusuf Kars ini sebel karena dia malah cerutuan ada asap terus juga si mukanya nggak jadi gak jelas gitu loh kan cerutu besar gitu ya jadi menutupi sebagian wajahnya jadi si Yusuf Kars ini kemudian menghampiri dia dengan beraninya mencabut cerutu dari tangannya, jadi diambil tuh cerutunya. Nah, baru dia balik ke kameranya. Jadi ngomong-ngomong zaman dulu itu kalau misalnya motor itu kebanyakan fotografer pakai tripod ya, jadi nggak jangan dibaringkan seperti sekarang yang jauh lebih mobile. Nah, begitu dia diambil kan dia tambah kesel ya, kayak mau. Makanya kalau kita lihat mukanya ini dia kayak mau nelan fotografer ya berani banget ya lu mengambil Puh, ya itu terus saat dia menunjukkan ekspresi yang sangat marah itu si Yusuf Kat itu memotret dia dan jadilah foto ikonik ini ceritanya seperti itu ya kan jadi fotografer perlu ada keberanian juga sih kalau orang yang kalau orang misalnya kita mau foto terus dia bersedia kita foto jadi modelnya kita harus bisa mengarahkan gimana gitu kita harus berani gitu jadi kayak kalau kita merasa ini kurang bagus ya kita coba gimana bikin tapi, <tapi> dalam hal ini yang Winston Churchill ini kadang-kadang kalau untuk foto potret kita perlu provokasi terutama orang-orang yang kuat gitu orang-orang yang memang terkenal suka marah-marah atau memiliki emosi ekspresi tertentu nah itu kalau kita foto biasa aja pas dia itu jadi kayak pas foto tapi saat kita provokasi dia mungkin dengan kata-kata mungkin dengan tindakan kita sehingga dia mengeluarkan sifat aslinya ya apapun itu bisa marah-marah bisa nggak senang bisa juga ramah kan bisa kebalikannya Nah itu baru dari situ kita bisa uh, mengambil foto yang bagus Oke okay. lanjut lagi tahun 1944 ini udah hampir sampai hari kemerdekaan jadi ini kita uh, Foto ini pas lagi heboh-hebohnya perang ya, pas intens banget peperangannya. Jadi ini adalah pendaratan Sekutu ke Eropa ya. Jadi di tempatnya di Omaha Beach ya, di, di daerah kayaknya Prancis atau Jerman ya di utara pantai utaranya. Nah dari tentara-tentara uh, Inggris ya, yang dipimpin oleh Winston Churchill itu. Jadi Robert Kapak yang sudah saya tadi mention juga menggunakan dua kamera konteks dua dan lensa 50 mm nggak tahu eh, gimana dia bisa bertahan cukup ini kan motretnya kan pendaratan di pantainya itu kan cukup cukup air apa segala macamnya ya jadi cukup bisa bertahan itu kamera dan lensanya zaman itu nggak tahu weather sheet atau enggak tapi cukup kuat nah fotonya ini sangat hasilnya sangat blur sekali uh, tidak tidak begitu jelas tapi justru itu dinilai foto ini justru bagus kenapa karena memberikan kesan saat itu sedang kondisinya benar-benar tegang ya sampai fotografernya sendiri pengakuan kapalnya dia juga gemetaran kenapa dia gemetaran karena rasa takut rasa takut kenapa karena waktu dia mendarat ternyata disambut oleh se senapan mesin ya jadi dan banyak orang sekitar yang yang mendarat terus langsung ditembakin banyak yang mati gitu loh dan entah kenapa si Robert Kappa itu untungnya bisa survive gitu bisa bertahan hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa dari uh, si Robert Kappa itu dia berani mengambil resiko dan pada akhirnya dia fotografer yang meninggal di di area perang juga di di medan perang juga sih karena memang dia sudah uh, uh, di usia muda, 30-an dia sudah meninggal di sini. Karena memang ini. Tapi dia berhasil me, banyak memotret ikonik dari uh, zaman perang. Dan bisa me, memberikan kita kesan, oh perang itu dari jarak dekat itu seperti ini loh. Dan makanya dia ada kutipan yang terkenal, If you are not close enough, your photo is not good enough. Jadi kalau... Kamu motretnya dari jauh gitu gimana bisa mengharapkan foto kamu bagus. Jadi kembali lagi dibutuhkan keberanian ya. Bukan berarti di, dia dekat ini dia ini tapi dia juga takut juga ternyata. Tapi dia karena memiliki mental yang tidak penakut, berani maka rasa takutnya itu dia meskipun dia takut dia terus memotret. Jadi orang berani itu sebenarnya bukan orang yang tidak punya rasa takut ya tapi justru tapi kadang-kadang orang justru orang yang berani itu adalah orang yang berani menghadapi rasa takutnya itu sendiri dan tetap melakukan tugasnya Nah itu dia yang canggihnya dari Robert Kappa Alright right. Oke okay, lanjut Tahun 1945, perang Pasifik, uh, yaitu di, ya seperti saya bilang Sekutu melawan Jepang. Jepang itu luar biasa ya, dia di maritim, di darat, di laut juga, ya banyak kapal-kapal uh, perang mereka, ya udara, benar-benar waktu waktu itu benar-benar Jepang itu merajalela rela lah satu negara tapi bisa melawan begitu banyak dan direpotkan. Ini adalah satu foto ikonik yang dimana eh, diambil di di pulau Iwo Jima ya di itu di pulaunya itu di selatan Jepang ya selatan Jepang mendekati masih jauh sih dari Hawaii tapi istilahnya lebih ke ke timur ya dan itu merupakan pangkalan militer ya Jepang untuk menghadang sekutu terutama Amerika di sana jadi Amerika, tentara Amerika masuk ke dalam kemudian di bukit itu berusaha memancangkan benderanya di sana. Nah ini juga um, dari komposisinya kelihatannya heroik sekali ya. Kayak heroik sekali seperti di lukisan jadi sehingga banyak orang merasa ah ini settingan gitu ya. Ya jadi ini perdebatan apakah ini settingan atau enggak hanya fotografer yang tahu dan kadang-kadang fotografernya bisa juga memorinya nggak begitu kuat ya karena dia motretnya ini kan satu sedangkan bukan hanya dia motret ini aja dia motret banyak jadi kadang-kadang dia lupa nih apalagi kan bukan kayak kita dia motret nyucinya nanti berapa bulan kemudian ya mungkin dia pas balik atau gimana mungkin berapa hari sampai berapa bulan baru hasil keluar dia udah lupa mungkin kedua adalah mungkin dia juga bisa juga enggak bohong ya bisa juga bohong gitu ya untuk supaya citranya lebih keren. Karena foto jurnalisme kan enggak boleh ada manipulasi seperti itu. Ya ini uh, sharing aja. Nah, kemudian 1945 salah satu foto ikonik juga mushroom cloud over Nagasaki di mana bom atom dijatuhkan dan ini just yang hanya yang hanya bom atom yang bisa menyelesaikan Jepang. Kalau tidak ada bom atom, maka kemungkinan Dunia akan berbeda, ya mungkin Jepang akan berkuasa, masih berkuasa, lebih lebih berkuasa daripada saat ini kan. Nah jadi Charles Levy memotret ini lima eh, bom atom itu dijatuhkan 500 meter di atas kotanya, tepatnya di pukul 11:02 waktu setempat dan ledakan itu bom atom itu membuat langsung 35.000 orang langsung meninggal seketika, 60 sampai 80.000 tercatat sakit kronis termasuk sakit kanker ya dan sakit-sakit yang lainnya dan juga keturunan-keturunannya. Jadi sangat eh, sangat luar biasa sekali ya. Eh, makanya bom, bom atom atau nuklir ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali kalau sampai terjadi depannya ada perang nuklir ini makanya semua kayaknya pemimpin negara itu harus harus menahan diri sih. Dan mereka juga tahu konsekuensinya. Mereka itu adalah ya udah yang last resort kalau harus perang nuklir itu. Sangat gila banget. Nah, sebenarnya target utama aja deh kotanya bukan Nagasaki tapi Kokura tapi karena keadaan waktu itu polusi, smoke apa segala macam terus diarahkan ke Nagasaki. Jadi cukup sial juga Nagasaki kena bom ini waktu itu. Alright. Dan setelah bom itu dijatuhkan berapa lama kemudian Kaisar Jepang akhirnya mengaku kalah ya ser, apa menyerah ya menyerah kepada Sekutu bahwa mereka memutuskan udah eh, perang tidak dilanjutkan karena kalau dilanjutkan lagi dibom-bom lagi semua kota di Jepangnya hancur nanti kan. Jadi melihat efek yang devastated begitu, mereka akhirnya menyerah. Dan di Amerika langsung ada selebrasi ya setelah mengetahui hal tersebut di 14 Agustus itu ada selebrasi di Times Square di New York. Kita tahu Times Square New York di Manhattan itu satu tempat yang ikonik ya. Teman-teman perlu pergi suatu saat kalau misalnya sempat pergi ke Times Square di mana ramai banget semuanya, kita bisa jalan-jalan kiri kanan semua reklame semua. Sekarang elektronik semua ya. Wah, terang apa uh, malam hari paling bagus. Dan biasanya kalau pergantian tahun baru itu orang ngumpul semua di sana karena di sana ada pertunjukan uh, pergantian tahun dan semua orang happy-happy di sana. Cuman saya pernah pergi juga ke sana beruntung uh, cari toiletnya agak susah. Beruntung waktu itu, teman saya tahu aja, dia bilang, "Ini ada toiletnya, ini ini toko, ini gak ada, ini ada. jadi bener-bener sulit ya cari toilet, dan kebanyakan kita kan jalan kaki, ya. Jadi nggak kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kan toilet lumayan gampang, masuk ke Indomaret misalnya, permisi gitu, kalau di situ nggak gampang, jadi itu pengalaman kecil. Nah, jadi yang menarik dari foto ini tentunya seorang pelaut." Yang ceritanya dia senang sekali di Times Square ini dia setiap ada uh, seorang uh, lawan jenis ya uh, wanita baik dia muda mau dia tua ibu-ibu atau nenek-nenek dia langsung memeluk saking gembiranya dia langsung memeluk siapapun yang dia temui di jalan itu kemudian dicium gitu jadi uniknya gitu dan Alfred ini mengikuti dia. Dan ada satu saat di mana dia memeluk seorang uh, suster ya, seorang suster perawat, seorang perawat gitu ya. Dan Alfred ini merasakan, wah ini keren nih, karena bajunya si pelaut itu gelap ya, biru tua. Terus kemudian yang uh, ininya perawatnya itu menggunakan, mengenakan wajah putih. Dan ini luar biasa kontras ya dan dia memotret empat kali dan ini foto yang paling bagusnya karena uh, dia bilang yang lainnya ini yang uh, pelaut yang temannya dia mungkin yang ketawa ini ad, uh, di foto yang lain agak terlalu kecil karena dia masih di belakang atau terlalu besar karena dia terlalu ke depan jadi foto ini dia ambil beberapa kali berturut-turut cek 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 dan kemudian uh, dia memutuskan ini yang terbaik dan saya setuju sih ini yang terbaik. Jadi ini yang salah satu uh, foto yang ikonik dan perdebatan dilakukan perdebatan juga terjadi di foto ini banyak orang apakah ini stage ya? Ya kembali lagi si Alfred hanya si Alfred aja tahu dan Alfred ini juga sayangnya dia tidak uh, tidak menyadari ini bakal bakal Mungkin dia gak gitu menyadari bakal-bakal bagus banget atau gimana terkenal banget, jadi dia tidak sempat untuk meminta keterangan identitas dari kedua orang ini ya pelautnya sama si perawatnya itu. Dia bilang dia tidak sempat karena ramai sekali waktu itu dan kemudian banyak kejadiannya di situ cepat sekali kejadiannya. Oke, itu cerita di balik foto ini VJ Day, jadi Victory Japan ya Victory Japan, jadi kemenangan atas Jepang. Nah, kemudian ya, kalau di Indonesia, ya, fotografi yang menurut saya, yang untung kita ada fotonya, ya, dan juga menurut saya sangat, sangat bagus, ya, representasinya, yaitu, ya, foto proklamasi yang, kalau kita foto, lihat di buku sejarah dulu, yang waktu kita di bangku sekolah, ya, kita akan, akan melihat foto-foto ini, ya, dan ini sebenarnya diambil oleh seorang fotografer yang namanya Franz Mendur dan meskipun proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sesuatu yang sangat historik, sangat ikonik tapi ironisnya yang motret itu cuma dua orang tuh Mendur bersaudara, jadi Franz Mendur dan saudaranya Alex Mendur nah ini adiknya kalau nggak salah Franz Mendur jadi dia memotret berdua saja. Kenapa? Karena sangat terburu-buru. Jadi si uh, bapak proklamator kita Soekarno Hatta itu tidak merencanakan. Jadi mereka melihat, oh Jepang kalah, sehingga dia tahu informasi tersebut langsung buru-buru berapa hari kemudian? Oh iya, 17, uh, 17 Agustus uh, kita. Declare kemerdekaan kita. Kapan lagi kalau kita nggak declare sekarang? Kapan lagi? Nah, jadi buru-buru sekali. Jadi yang e, menurut bersaudara, yang dia bekerja di koran Asia Raya itu adalah koran yang di back atau dibiayain di oleh e, Jepang ya saat itu. Asia Raya, dia bekerja di. Jadi dia bosnya Jepang nih ceritanya. Nah, mereka memberanikan diri untuk memotret dan itu dilarang oleh Jepang karena Jepang tidak mengendaki Indonesia merdeka saat itu dan kemudian menutup informasi ya jadi dia tidak Jepang itu tidak ingin dunia terlalu cepat tahu bahwa mereka sudah kalah intinya seperti itu dan apalagi kemerdekaan Indonesia mereka tetap mau berkuasa di sini di mereka belum rela memberikannya ke menyerahkan kepada Indonesia untuk mereka atau eh, nantinya ke sekutu ya yang karena dia kalah perang jadi dirahasiakan jadi waktu mereka motret si mendur bersaudara itu salah satunya ini Alex mendur dicegat dan kemudian kameranya dan film negatifnya semuanya dirusak disita kamera disita dan dia punya filmnya dirusak dihancurkan sehingga tidak ada bukti nah si si Franz mendur ini juga didatangin dia udah sampai kantornya terus didatangin juga eh kamu tadi motret ya mana kameramu nah setelah dicek kameranya filmnya sudah gak ada nah di mana ini filmnya ternyata si Franz Mendur ini menguburkan di depan halaman itu dia dia jadi dia lebih dia tahu oh bakal diambil nih jadi dia sembunyikan dikubur di depan kantornya itu nah setelah ditanyain seperti itu si Frans Mendurnya terus bilang e, saya punya film itu udah disita sama laskar yang lain barisan yang lain sudah menyita jadi saya nggak punya lagi itu negatifnya dan syukurnya itu dipercaya nah makanya waktu akhirnya si Asia Raya itu mengumumkan Indonesia mendeklarasi proklamasi itu tidak ada gambarnya tadinya nah gambar yang ini hanya ditayangkan 17 Februari tahun depannya, tahun 1946, baru kita bisa melihat beberapa foto, oh ini akhirnya ini, dan foto ini menjadi suatu bukti memang kejadian itu benar terjadi. Jadi fotografi itu pentingnya itu karena itu, menjadi bukti sejarah, jadi dokumentasi bahwa memang terjadi seperti itu. Nah ini nih, itu pentingnya fotografi. Ya, seru banget ya. Oke. Kurang lebih ceritanya agak panjang ya teman-teman. Mudah-mudahan belum ketiduran ya uh, tentang ini. Nanti kalau teman-teman senang yang nanti nextnya ya nanti kita cari-cari foto ikonik ya. Mungkin bisa baca tadi. Ya. Tapi thank you banget kepada teman-teman yang sudah mendukung info fotografi dari dulu sampai sekarang. Dari uh, melalui kontribusi, melalui membership, segala macam ya. Itu sangat membantu untuk supply teh atau kopi buat Encacin dan kawan-kawan di sini ya, yang sibuk edit dan ada yang behind the scene segala macam. Jadi thank you banget ya untuk ini. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman ingin berkontribusi, silakan bisa lewat membership atau lewat yang lain seperti social bus, seperti karyakarsa.com info fotografi, di mana di sini banyak sekali panduan yang kalian mungkin bisa membantu, ya membantu kalian untuk mengenal kameranya lebih baik lagi. Dan ngomong-ngomong, di minggu lalu ya kita ada kontributor uh, lapak capung. Thank you banget pak lapak capung, <laughs> kayaknya nicknamenya ya. Jadi thank you banget sudah selalu uh, berkontribusi supaya saya bisa membeli teh atau kopi ya selalu suplainya full ya untuk membuat konten-konten ya. Dan saya juga senang sekali mengumumkan bahwa wisata foto Ciucaiko kita sudah pasti berangkat tanggal 18 sampai 24 Oktober. Bagi teman-teman yang mungkin mau ikut nanti hubungi aja nomor teleponnya di yang di bawah ini. Ya mungkin teman-teman dari bawa katanya yang suka foto nggak suka foto yang, yang penting hobi jalan-jalan ya hobi um, menikmati alam menikmati perjalanan kekeluargaan dan segala macam dan juga senang mendengar ocehan saya tentang sejarah kadang-kadang saya daripada kurang kerja di situ saya cerita-cerita yang seperti live show aja gitu ya Oke, okay, itu bisa ikut uh, wisata. Saya bisa, mungkin lebih banyak lagi tujuan yang lain Indonesia, eh, Indonesia maupun internasional. Dan lebih begitu, teman-teman. Oke. Oke, kita akan coba lihat. Adakah ada pertanyaan? Oke. Okay. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Okay. Oke. Terima banget ya teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan kita sampai jumpa lagi di minggu depan. Oke. Okay?